أن إياك نعبد وإياك نستعين. Okay, sekali lagi saya bacakan. إياك نعبد وإياك نستعين. Okey. Baik, kita melihat dari segi hukum إياك نعبد. Kita sudah saya sudah sebutkan berkenaan dengan tasydid, kita perlu ada sedikit penekanan di dalam sesuatu huruf yang ditandakan tasydid ataupun sabdu yang kita sebutkan sebagai sabdu. Kali ini sabdunya berada di atas ya. So, maka kita lihat selain daripada kita membaca ya seperti biasa, seperti baris atas seperti ini ya, ya, perlu diberi penekanan kerana wujudnya sabdu, maka ditekankan bacaan berbunyi seperti ini. Iya. Seolah-olah ya itu ada dua. Satu ya yang kita matikan i, satu lagi kita bunyikan ya. Ada dua ya, i, ya. Okey. Itu penekanan yang begitu penting untuk kita baca kerana ramai yang membaca dengan tashil ataupun dimudahkan bacaan itu sehingga dia membaca iya, iya, iya. Okey. Seperti tak ada tasydid. So iyyaka na'budu wa iyyaka, iyyaka. Baik ya? Iyyaka yang pertama. Kedua, kita lihat perkataan iyyaka na'budu. Perkataan na'budu. Dal. Huruf dal kita sudah ketahui. Huruf dal ini sama makhraj dengan huruf ta dan satu makhraj dengan huruf ta. Tempat keluar dal, ta dan juga ta adalah kita melengkungkan hujung lidah kita juga. Tapi bukan paling hujung. Tapi kita lengkungkan sedikit dan kenakan di belakang mulut kita ada gusi di belakang gigi kita ni. Iyyaka na'budu. Dal. Okey? Du. Apa yang berlaku adalah sebelum perkataan dal, kita dapati terdapat huruf ba. Sebutan huruf ba ini makhrajnya di luar, di bibir, di luar mulut kita. Maka kadang-kadang ada yang mungkin ingin nak mudah, nak cepat, maka mereka duduk perkataan tu dekat mulut saja dia keluarkan. Maka apa yang akan berlaku adalah dal dibaca dengan seolah-olah bunyi dal yang pelat. Mereka membaca nak budu, nak budu, nak budu. Mudah, sebutannya lebih mudah. Walhal nak bu, kemudian dal dimasuk belakang balik menggunakan lidah. Nak budu, nak budu. Cuma perlu perhatian disebut dengan betul ya. Nak budu, barisnya depan. Jangan ambil mudah dengan membaca nak bodoh. Ha, jadi perkataan lain, perkataan bodoh. Okey, kita tak nak gunakan perkataan bahasa Melayu diadaptasi atau dimasukkan dalam perkataan bahasa Arab. Eh. Bariskan dhammah, baris depan dengan tepat. Budu. Wa iyyaka nasta'in. Perkara ketiga. Nasta. Tadi saya sebut ta, sama makhraj dengan dal, sama makhraj dengan ta. Cuma bila ada sebahagian yang ketika mereka membaca dengan pantas, mereka kurang memberi perhatian walaupun ta dan juga ta merupakan makhraj yang sama, tetapi sifat mereka berbeza. Ta ini sifatnya isti'la, iaitu menuju ke arah atas ataupun mudah kita sebut sebutannya lebih tebal daripada kita sebut ti, ta. Kadang-kadang ada yang tidak berniat untuk membaca dengan tebal, tetapi mereka tak perasan bahawa ti yang dibaca, ta yang dibaca itu tertebal sedikit. Maka mereka bunyi seperti ini. Nasta. Ta, ta. Okey, tidak berbunyi nasta, tetapi tidak juga bunyi yang betul iaitu nasta. Mereka membaca nasta, nasta, nasta'in, ta'in, ta'in. Kita tak nak itu kita nak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, nasta'in. Okey, ta. Baik, itu adalah tiga hukum yang dapat kita keluarkan daripada ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.